1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas-panas gini teman-teman, jadi walaupun cuacanya panas begini teman-teman, tapi kita senang kedatangan tamu, karena yang diharapkan aku itu kan tamu yang berpakaian biru teman-teman. Jadi senangnya minta ampun teman-teman. Ya, karena ini sebuah limpahan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi besar kecilnya itu tetap disyukuri ya teman-teman. Jadi hari ini alhamdulillah teman-teman, saya baru saja mendapat undangan dari bos. Inilah yang disebut undangan tamu tanpa diundang. Oke teman-teman, jadi inilah uang gaji saya di bulan ini. Tapi jangan dilihat gajiannya teman-teman ya, kita lihat kerjaan kita setiap harinya itu, kerjanya ya pokoknya nggak bisa diutarakan lah, kerjanya sangat berat. Jadi ini dikasih gaji, kita hitung dulu gajinya dapat berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 teman-teman. Alhamdulillah masih dikasih rezeki 30 NT ya teman-teman. Jadi besar kecilnya itu tetap disyukuri teman-teman. Ya buat apa kalau gajinya gede tapi nggak diberi kesehatan atau keselamatannya teman-teman. Jadi intinya yang penting kita dapat rezeki yang halal buat menafkahi anak istri di rumah ya teman-teman. Walaupun kita di Taiwan itu kerjanya panas-panasan, tapi tetap semangat. Dan ini adalah sebuah gambaran sebagai hidup di perantauan, tentunya di negara Taiwan teman-teman. Jadi kita kerja tiap bulan itu yang ditunggu-tunggu adalah sebuah birunya NT teman-teman. Inilah yang ditunggu-tunggu. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin kerja di Taiwan ya, usahakanlah cari pekerjaan yang sesuai dan cocok dengan basic teman-teman, biar nantinya pas datang di Taiwan itu nggak kecewa, nggak banyak ngeluh ya teman-teman. Kalau cari job yang sesuai dengan basic teman-teman kan dijalaninnya itu kan terasa nyaman gitu, walaupun berat terasa ringan ya teman-teman. Jadi sekali lagi alhamdulillah tetap bersyukur, walaupun gajinya nggak terlalu besar, nggak terlalu gede teman-teman. Tapi ini adalah suatu kenikmatan bagi seorang pekerja yang di Taiwan. Ya dimanapun Anda bekerja, ya tetap yang ditunggu-tunggu adalah momen-momen yang itu gajian teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekali lagi kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena gajian ini itu nggak terlalu gede teman-teman, karena kerjaannya kan sebulan ini menipis teman-teman. Jadi tapi ya alhamdulillah masih dikasih uang capek sama majikan. Ini uang capeknya 2000 ya teman-teman. Ini adalah uang capek, beda lagi dengan gaji pokok teman-teman. Gaji pokok sendiri dan uang capeknya pun sendiri, ini 2000 ya teman-teman. Jadi karena mungkin bos melihat kerjaan kita, jadi ya mungkin dikasih bonus lah, masih lebih. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Kita lanjut lagi di video berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.